Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tasik semangat ge. Pun ngandel. Sepeda malih ge, kersane dengan membaca atau menjawab salam, mugi-mugi kita sedaya rawuh dalam perlindungan Allah Ta'ala, sehat walafiat. Nggih sampeyan menika unsur yang terges, mugi-mugi sedaya ingkang rawuh dipun paring sehat wal afiat zahiran wa batinan. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Gusti Allah niku nyimpen rahasiane waline niku di antara semua manusia. Sing tujuan yang sepatus kula jenengan sedaya niki boten angsal meremehkan satu pun makhluk e Gusti Allah. Dadi enten tiyang kemis mun ngantos dinyek, mun ngantos dina nek gadah nggih monggo diparingi, nek mboten gadah nggih ngapunten nggih kula dereng gadah yatra pun wonten mawon. Dadi kula jenengan sedaya niki boten angsal ngeremehaken setunggal makhluk e Gusti Allah. Niki enten setunggal hikayah wekdal niku di zaman khalifah niki Sultan Murad IV. Sultan Murad niki gadah napa nggih kebiasaan piyambakan niki sakbadane salat isya, salat-salat sunnah kira-kira jam 09.00 ngoten pun sari. Jam 09.00 pun sari. Napa perlu nih kersane ingin dalu saged nisful lail saged melaksanakan sholat malam niki tungak no rakyat PKB tungak no jamaah non sewu bunurah ya ngerti ya alhamdulillah Pak RT Pak RW nah betul maksudnya panjenengan ya ngerti sholat malam tungak no rakyat ya ngerti nah niki Sultan Murad. Satu saat Sultan Murad niki napa nggih? Kok mboten saged sare mantun salat isya, salat sunnah, mantun-mantun biasanya jam 9 niki mapan. Mboten saged sare. Terus mantun-mantun jam 10 mboten saged sare, jam 11 mboten saged sare. Nah, iki berarti nek ngeten niki Bapak Ibu niki perlambang ilham saking Allah subhanahu wa ta'ala bahwa di desa tersebut di wilayah tersebut terjadi suatu kejahatan atau suatu sing dilarang kali Gusti Allah. Nopo mungkin temeriku enten kasus pembunuhan, mungkin temeriku enten perampokan, mungkin enten pun pokoknya sing dilarang kali Gusti Allah. Termasuk wekdal niku Sultan Murad boten saged sare yang bae niki akhire ngumeti wilayah niku wau. Ternyata temenan Pak. Nah niki enten tiyang berumpul-berumpul. Lah apa wong iki berumpul-berumpul ditingali ternyata enten orang yang sedang meninggal dunia. Enten tiyang wafat. Nah niki moto-moto dikerowobo nggih kalih wis kathah sing robo nggih santri-santri termasuk pakaji-pakaji niku ditangleti enak apa ini? Niki lho enten tiyang sedo lho lah kok kandang diramut kenapa ada orang meninggal dunia kok gak cepat dimandikan kok gak cepat disolati, dikafani, disolati dan dikuburkan kenapa kok dibiarkan di pinggir jalan sanjangi sing rubuh niki wau Bapak Ibu niki Sultan Murad orang ini adalah orang ahlul fusad. Dia adalah orang fasik, orang yang suka minum-minuman keras. Dia adalah orang yang suka berbuat zina.
biarlah kalian semua tidak mau menyolati, tidak mau memandikan, tidak mau merawat jenazah, biar menjadi pelajaran bagi orang sini bahwa kita ini harus melaksanakan perintah Gusti Allah. Niki leresan boten ngeten iki. Kula pesen nggih, termasuk nuwun sewu pengurus-pengurus NU tenggene desa Kedung Bocok, nek enten tiyang fasik yang gak tahu sobo masjid dan sebagainya, kok tiang niko meninggal dunia tetep lho ke nek anjani tiang niko wau Islam tetep wajib di dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan pun ngantos nyuntun niki wau. Karena nopo niki wau termasuk tiang menganggap bahwa orang yang mati adalah orang yang jelek. Dia mengatakan ana khairu minhu, saya lebih baik dari orang yang mati. Niki mboten lancar. Niki termasuk sifatnya setan. Nggih, mboten lancar. Wis anane sampeyan ku abeh gak usah gelem ngeramut. Wis tak gawae mayit iki sanjange Sultan Murad. Niki anak buahe, ayo. Mari pasukan. Sini kita bawa ke rumahnya, kita bawa ke keluarganya, barangkali keluarganya ada yang mau merawat ya. Akhirnya dibetok Bapak Ibu. Ternyata nopo niki sampai di rumah nggih, Sultan Murad ini medhayu teng kene keluargane sing meninggal. Assalamualaikum Ibu, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh Sultan, ada apa? Ada apa? Ini katanya suami ibu dia telah meninggal dunia. Kira-kira ibu-ibu ge, ibu-ibu sih, bukan bapak-bapak ya, ibu-ibu. Kira-kira panjenengan yang masih berumur antara 30 sampai 40. Suami panjenengan bojo sampean iki mabuk ae. Terus mari ngono napa warek wedo ae. Kepireng sedo meninggal dunia. Kira-kira seneng napa panjenengan? Itu melemir. Kalau tanggung di sini ngomor telung puluh petang puluh ini lanjut nih gua. Nah ditinggal sih tahes dan konten nih ya. Gitu. Dan terus ibu ini jawab, wahai khalifah, ya wailaka, celaka aku ya hasrota, aku rugi ya wali Allah. Loh ibu, panjenengan kok ngomong rugi, panjenengan ngomong celaka bahwa ini adalah wali Allah, padahal niki wau dijarno ambek wong-wong gara sing ngeramut gara-gara jare ne tukang mendem tukang wedoan. Nggih khalifah, memang setiap hari suami kula niki nyambut gawe to sak niki sedina oleh 100.000. Niku sing tiga dosa sing 30.000 diparingaken kula khalifah. Terus jenjing petung dosa niku dibagi kali. Pinten tiga dosa gansalan. Sing tiga dosa gansalewu khalifah setiap habis sholat maghrib suami kula niki kloyongan, nggih madosi warung-warung sing dodol putihan. Napa putihane? Banyu londo ya. Arah niku lho nggih. Nggih. Dadi kalih betul curiga niki keliling. Bok menawa bok ngene warneman dodol arah ditumbas dilebokno curigen tigang dosa gansal pun ansal Bapak Ibu tobrik wau teng warung enten sing semerat lho Kang sampean kate mendem yo ayo ambek aku mong ga enak aku ijen ae pun mantuk dodol curigen ternyata teng perampatan tobrik enak arek mendem-mendem. Kang, monggo kene ayo join ayo diombe-ombe bareng-bareng. Gak, aku ijen ae. Tunyur-tunyur mantuk. Ketika sampai di rumah, ternyata minuman keras satu curiga ning wau nggih. Niku teng wengke terus manten-manten disuntet teng kene peceren. Terus sing 35.000 sing digandoso gangsal khalifah niki suami kula nek mbon rada dalu kira-kira jam 10 setengah 11 niki madus niku jalan-jalan tenggene lokalisasi. Ngertos lokalisasi nggih? Mboten. Sumrep nggih. Insyaallah paham lah nggih. Kene tiyang-tiyang sing nakal niku lho. Nakal jiwita. Nggih, tempate BSK. Napa BSK?
apa lah Ustaz Herbal. Nggih. Daging berkoyo kro digang doso gansal yang meniku Bapak Ibu wis rada bengi nanggone lokalisasi. Dibatasi, "Hai, siapa di sini yang masih nganggur? Kulo kulo kulo." Tapi mek 30 ewu, mek 35.000. Wis mboten napa, mboten napa. Wis bengi Pak gak payu. Masih 35 ya, Di. Pun monggo-monggo tepu di sini iki. Mapan nomer iki ta? Ojo akeh wong ya. Enak omahku ae. Mboten napa ya napa istri panjenengan. Wis gak apa-apa iku urusanku. Akhire wis kene digonceng. Ngoten niku Bapak Ibu, dalam perjalanan gonceng yang estri niku tonggo kanan kanan ini mesti ngomong nggih. Dadi urip teng kampung niku ngoten niku nggih. Ampi diomong elek nggih diomong. Padha-padha diomongi ayo berbuat yang baik. Tadi di niku kale tonggo-tonggone lah iya Kang sampeyan lho umur sakmono ya rajin nang masjid lapo sampeyan kok bendawina gonceng wembokan ganti-ganti pun sampeyan teng griya Bapak Ibu perempuan PSK niku wau dilebetaken teng kene kamar terus dikunci lah piambak niku wau dilengkapi estrine lho mboten niku sampe meh subuh nggih meh kajenge subuh dibuka ditambahi sangune niki wau diterangkan mantu malah PSK ngomong ini sampe gak nginyepi belas ta wis 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 marel bojoku niki setiap hari sing akhire esre niki sanjang Pak sampe lu bendo wino tonangan wong-wong tuku minuman keras gonceng wong wedok ya apa nek diarani wong-wong kau wabe ini sampai niku termasuk orang yang paling fasik orang yang suka berbuat maksiat dan gini Gusti Allah karena bawa mul khomri meminum minuman keras dan juga main perempuan wis salah bu gak popo wong Gusti Allah niku boten tilem nggih boten ngantuk la ta'udhu napa niku sinatu wala naum bahwa Gusti Allah niki mboten ngantuk nggih mboten tilem wis kersane wis bapak ngomong-ngomong ngono terus piye niku kene sampean sedo sampean meninggal dunia wong-wong kedung bocok kan sing gelem rambut ya apa pun kersane wong Gusti Allah iku biarlah nanti yang mensolati, yang memandikan dan merawat jenazah saya adalah Khalifah Murad Nikawau. Okay. Akhirnya nopo Sumerat Murad Nikawau, Sultan Murad mular Bapak Ibu. Mular, nangis berkali-kali memang benar-benar dia adalah seorang wali Rani Nikawau. Sambil dia Nikawau, Alhamdulillah Bu, malam hari ini kita telah menyelamatkan orang-orang Islam tidak berbuat zina dengan satu perempuan ini. Alhamdulillah Bu, malam hari ini kita menyelamatkan beberapa orang Islam tidak minum minuman keras ya. Niki wau kelakuane wali, nek kelakuane abi gising ngitno. Makane layar wali ilal wali, tidak ada yang tahu bahwa itu adalah wali Allah kecuali sama-sama walinya. Sehingga akhirnya Sultan Murad ini membuat rekomendasi bahwa seluruh aparatur pemerintahan yang terusan ini ASN, guru, polisi, tentara semua harus datang ke rumah itu untuk melaksanakan sholat jenazah. Akhirnya wow, akhirnya ngelowo kabeh barulah tersiar bahwa dia termasuk wali ni Gusti Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil 'alamin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik al-Quddus ya Ghaffar ya Sami' ya Basir ya Qawiyyu ya Matin ya Dzal Jalali wal Ikram
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awalin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala li wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan bajaluna min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa taksuruna di'in dengan salihain fi dunyana wa ukhrana. Rabbi zidna ilma, Rabbi zidna ilma, Rabbi zidna ilma, Rabbi habli minas salihain, Rabbi habli minas salihain, Rabbi habli minas salihain. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alni. Rabbi ju'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa dhurriyyatana wa talabatana wa jama'atana min ahlil ilmi wa lil khair wa lis sunnah wal jama'ah wa lil qur'an wa lil iman wa taqwa wa lan najal wa iyyana lil syam. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa sunnah taqabbalan wa waladan shalihan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa ighfir lana dhunubana. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas wa sabr wa istiqamah wa sa'ada wa husna al-khatimah. Allahumma akhtim lana bil Islam wa akhtim lana bil iman wa akhtim lana bi husnil khatimah ala qawli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun lil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah mengatakan ingkang sampun kula aturaken kirang langkungi kula nyuwun agungipun pangapunten. Akhirul kalam wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala